Para produsen telur asin tradisional di Kabupaten Ngawi ini mulai mengeluhkan keberadaan garam yang hampir 2 pekan terakhir menghilang di pasaran. Mereka yang rutin menggunakan garam sebagai campuran untuk memproduksi telur asin ini, kini harus mengeluarkan uang banyak. Seperti yang dirasakan Margilan, produsen telur asin tradisional warga Sukowiono 2, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi ini, sudah 2 pekan Margilan kesulitan untuk mendapatkan garam. Kalaupun ada satu sak garam berisi 50 kg, harganya sudah mencapai Rp250.000, yang sebelumnya hanya terjual Rp60.000. Naiknya harga garam mencapai 200%. Margilan yang setiap harinya memproduksi sebanyak 600-700 telur asin ini mulai bersiap menaikkan harga dalam mensiasati mahalnya garam. Karena hanya dengan cara ini rasa telur asin akan tetap terjaga dan laku terjual. Ini mengeluh sekali, Mas. Garam, mengeluhnya seperti apa itu, Pak? Garam itu sekarang kan naiknya aja 200% lebih. Dan lagi ditambah nyarinya itu sulitnya setengah mati di Kabupaten Ngawi ini, Mas. Gitu. Terus kalau udah gitu alternatif Bapak gimana, Pak? Alternatif kita mau ngurangi jatah telurnya juga nggak mungkin. Mau ngurangi rasa dari garamnya juga nggak mungkin. Mau tak mau juga naikkan harga telur asinnya, Mas. Ini satu hari Bapak bisa produksi berapa telur asin, Pak? 600-700, Mas, kurang lebihnya. Ya, sudah mahal, nggak ada. Sudah lama, Bu, ini harganya naik ini. Ya, 2 mingguan ini loh. Gitu. Ya. Ini produksi telur asin sama aja apa aja, Bu? Telur asin sama telur asap. Satu telur asin yang biasanya hanya Rp2.500 akan terjual menjadi Rp3.500. Margilan dan rekan perajin telur asin lainnya hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah kelangkaan garam ini. Mereka khawatir jika harga garam tak terbendung, para perajin telur asin akan tidak mampu lagi memproduksi atau bahkan bisa gulung tikar. Dari Kabupaten Ngawi, David Irva melaporkan.